Oh, that's way short. That's way short. Hah? Gak salah tuh spotlighter. Emang iya masuk. Eh, kalian lihat gak sih? Bolanya out kan? Waduh, Hawkeye-nya gimana sih? So, mari kita simak seperti apa cara kerja Hawkeye. Stay tuned, guys! Well, untuk Hawkeye adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengamatan akurat titik jatuh shuttlecock di lapangan pertandingan. Teknologi ini biasanya dipasang di lapangan sebuah turnamen untuk membantu wasit dan pemain saat meminta challenge. Nah, Hawkeye ini diciptakan oleh pria asal Inggris Paul Hawkins dan mulai dipakai pada tahun 2001. Teknologi ini dipercaya memiliki tingkat akurasi hingga 3,6 mm dan umumnya dipercaya sebagai pendapat kedua yang tidak memihak dalam olahraga. Pada prinsipnya, Hawkeye ini bekerja menggunakan gambar visual dan data waktu yang disediakan oleh sejumlah kamera yang berkecepatan tinggi, yang biasanya diletakkan di sudut-sudut area pertandingan. Nah, dari sinilah sistem Hawkeye akan memproses, melacak, menghitung posisi bola, serta membandingkannya setidaknya dari dua kamera yang terpisah. Nah, gitu spotlighter. Tapi, Hawkeye ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, masalah margin. Kesalahan ini sering terjadi di perangkat track yang direkonstruksi, di mana pada dasarnya output hanya diperkirakan saja, jadi bola yang berada dalam satu frame adalah gumpalan piksel. Nah, untuk mencapai 3 bingkai bola harus berbelok atau bergerak lebih cepat dengan pantulan yang lebih dekat. Sedangkan akurasi tergantung pada kecepatan dan sudut bola, dan hasil inilah yang menjadi rata-rata kebenaran. Tapi jika melenceng akan membuat kesalahan dan hasilnya sangat fatal, spotlighter. Yang kedua adalah masalah teknologi. Ternyata semakin banyak komputer mampu mensimulasikan keadaan, maka akan semakin berbahaya. Sebab alat ini dipertanyakan dan publik beranggapan apakah alat ini memang sudah sempurna atau justru sebaliknya. Hawkeye error bukan kali ini saja, spotlighter, tapi juga pernah dialami oleh pemain lain. Seperti yang pernah terjadi pada ajang Indonesia Open 2019 lalu. Saat itu, pertandingan tunggal putri berlangsung antara Tai Zuing asal China Taipei dan Akane Yamaguchi asal Jepang. Nah, di waktu ini, Tai Zuing melakukan smash yang membuat bolanya ini susah ditebak. Alhasil, Akane Yamaguchi meminta challenge dong pada wasit, tapi di luar dugaan, hasil dari Hawkeye ini malah membuat kedua pemain saling tertawa. Bagaimana tidak, bolanya jelas out, tapi Hawkeye-nya bacanya masuk. Lucu banget dia si Hawkeye. Seketika dong suasana yang panas langsung jadi gelak tawa. Nah, dari momen yang terakhir juga tersaji di sektor tunggal putri antara pemain Mia Blikvel melawan Mei Shelley di Denmark Open 2020. Jadi, saat bola pengembalian servis dari Michelle ini terlihat out, kemudian Michelle meminta challenge kepada wasit. Sama kan dengan kejadian yang sebelumnya? Bedanya, bola dari Michelle ini masuk, tapi Hawkeye mengatakan out. Terus, hasil Hawkeye-nya lama banget lagi. Tapi ketika hasilnya keluar, wasit memutuskan bola out dan poin untuk Mia. Sontak saja, Michelle tak terima keputusan wasit ini dan meminta ulang challenge-nya. Nah, disinilah Michelle tertawa dan wasit pun ikut tersenyum. Setelah hasil challenge keluar, jelas hasilnya ini masuk dan poin beralih ke Michelle. Ada-ada saja Hawkeye ini, bikin bingung.